saudara dari suami saya nyari informasi suami saya, terus saudara dari saya itu nyari informasi anak saya, kan masih belum ketemu, terus belum tahu untuk meninggal apa masih hidup, belum tahu saya. Terus foto anak saya tadi diminta kakak saya, terus dikasihkan ke Pak Polisi sama kayak grup Arema gitu loh. Ternyata ketemunya di rumah sakit Kanjuruhan. Itu untuk anak saya, tapi kalau untuk anak saya masih belum tahu. Habis tahu itu langsung saya sama kakak saya diajak ke rumah sakit Kanjuruhan. Situ udah di kondisi meninggal. Agak selama 10 menitan mungkin ya, dapat kabar suami saya juga udah gak ada muncul. Tidak terulang lagi, itu kayak keamanannya itu tolong diperketat lagi, terus pak polisinya juga itu harus kalau ngambil tindakan terus berhati-hati juga gitu loh mbak, kan itu juga ricuhnya itu di lapangan, terus yang di tribun itu kan nggak tahu apa-apa, kok ikut ditembak gitu mbak, intinya diperketat lagi lah itu kayak gitu. Emang di tribun tiba-tiba ditembak? Iya, dikasih tembakan air mata juga.